jamaah Isra Mi'raj. Nabi mendapatkan perintah zakat, malaikat Jibril turun. Nabi dapat perintah saum Ramadan, puasa Ramadan, Jibril turun. Tapi Nabi ketika dapat perintah sholat, Nabi yang naik. Nabi ketika dapat perintah sholat, Nabi nah, seluruh perintah Allah, semua malaikat Jibril yang menyampaikan perintah dari Allah. Khusus sholat, Nabi disuruh naik. Naik kemana? Langit ketujuh. Sidratul ketemu Allah Azza wa Jalla eksklusif, ketemu Allah Azza wa Jalla spesial, istimewa. Kenapa? Sebagai hiburan. Hati Nabi Muhammad sedang diruntuh kesedihan. Hati Muhammad sedang berteteskan air mata. Kenapa? Dua orang paling spesial di hati Nabi wafat. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Abu Thalib. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau kita lagi sedih, orang tua kita lagi sedih, ajak jalan-jalan ke mana? Oh, ini ketua tepung tangan buat ketua masjid. Kita doain jadi paduka. Yang mau? Di sini ada guru-guru saya nih. Kalau Pak Kiai kita para ulama. Jadi kalau lagi ada acara, ini saya nitip nih sama pengurus masjid, sama para ustadz, para kiai. Saya diundang ceramah wali kota, gubernur, menteri. Tapi kalau ada ulama khabaib, ketika saya ceramah, yang saya sebut nama ulama dulu yang saya hormati, baru nama pejabat. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Fulan, yang terhormat Habib Fulan, baru yang terhormat Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Kenapa? Kalau hari ini ulama meninggal dunia, belum tentu ada ulama yang muncul di negeri kita. Besok setahun lagi, dua tahun, belum tentu. Tapi kalau hari ini pejabat meninggal, besok rebutan pengen digantiin. Betul apa betul? Hari ini Pak RW meninggal, besok udah ributnya pengen gantiin. Betul apa betul? Tapi kalau ada guru ngaji yang meninggal TKTPA gaji cuma 100 ribu sebulan, ada nggak yang mau gantiin besoknya? Ada nggak? Belum tentu. Makanya hormati guru, hormati ulama. Setuju apa enggak nih? Kalau nggak setuju saya pulang. Saya pengen ngetes anak cewek. Ya, nyanyi di sini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Boleh masuk semua, boleh semuanya. Ini depan bagi-bagi pokoknya ya. 100 ribu bagi-bagi. Oh, mic-nya Pak Mo siapin 20 mic. Hei, siapin 20 mic. Boleh. Saya mencintai, gak boleh dorong-dorongan ya. Ya, baris. Kamu wajahnya menghadap ke kamera. Kamera sebelah mana ini? Ada kamera nih. Baris. Kamu gak mau ikut maju? Gak mau? Ya, Masya Allah ya. Kalau ditanya anak siapa nama pemain bola Real Madrid? Rendah. Nabi Muhammad waktu ngumpet di Gua Sur, Nabi sama siapa? Jibril. Abu Bakar As-Siddiq. Wah hebat. Jadi semua tanor. Jangan apal orang kafir, tapi giliran anak-anak Nabi Muhammad yatim, berarti cinta engkau kepada Nabi palsu. Berarti cinta engkau kepada Nabi Muhammad bohongan. Orang yang mencintai Nabi Muhammad akan berusaha mengenal siapa nabinya, siapa anaknya, gimana akhlaknya, itu orang yang cinta. Setuju apa enggak? Setuju. Yang paling pemimpinnya, nah, yang paling dia. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama
Ya, kita hitung dulu ada berapa ya. Kami hitung 1, 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 4 orang lagi, mana 4 orang? Weh, dapat tangan. Tepuk tangan, Pak, Pak, sebentar dulu, Pak. Namanya siapa, nama? Enggak, nama siapa? Pak Haji Mustafa, tepuk tangan Pak Haji Mustafa. Tadi beliau di sini. Ini yang terbaik terakhir buat Ustaz Kasib ya. Pesannya. Nah, ini ada duit Ustaz tambahin ucap deh. Terus tambahin Pak Haji Mustafa. Nah, mamanya belum. Mamanya siapa yang mau? Mamanya suruh baca surat Yasin. Ibu terakhir baca Yasin dan tinggal pulang lama. Ya, ini pimpronya. Ini ada 16 orang. Kamu bagi 1 orang 10.000. Ya, nih. Nah, kamu bagi 1 orang 10.000. Semuanya dapat. Ya, boleh dapat semuanya. Nah, ini ada lagi nih, gocap nih. Siapa lagi yang mau maju? Siapa yang hafal Kusama? Kusama. Kusama. Hey, yang bisa ngasih kita syafaat nanti hari kiamat Quran. Quran, kalau mau dikubur-kuburan itu gak ada PLN, pulang. Kuburan itu gak ada penerang yang merangkul kita Quran. Jadi kita nanti, ya ta'ul Quran. Fa'inah liasdiyaw mekiyah mati jafi'an yas'ad. Bacalah Quran sebanyak-banyaknya ketika engkau hidup di dunia. Kenapa? Huruf-huruf Al-Quran akan jadi penerang kubur kita. Makanya titik anak kita jadi hafiz Quran. Ya, kami bangun pesantren di Bogor gratis. Anak ibu SMP SMA cowok kasih tahu sama saya, tim saya masukin, gak usah bayar. SMP SMA 2 tahun kita didik jadi hafiz 30 juz. Kita datangkan Syekh dari Mesir, Imam Quran bersanad sampai Nabi Muhammad. Insya Allah tuh imam akan jadi imam terawih di Uswatul Hasanah. Setuju? Nanti kita akan baca di masjid ini terawih 3 juz Al-Quran. Setuju gak? Terawih dari jam 7 sampai jam 11 malam. Setuju gak? Tahun lalu Ustaz di Uswatul Hasanah kulhu. Tahun ini kita mau beda. Sehari kita baca 3 juz terawih. Setuju gak? Ya Allah, setuju dua orang. Setuju apa enggak? Ingat terawih cuma ada di bulan Ramadan. Nabi bilang mangkoma ma'al imam hatta yang surifa kutiba lahu qiyam. Boleh enggak? Siapa yang terawih berjamaah bersama imam nanti dicatat seperti dia bangun berdiri 24 jam. Terawih cuma setengah jam tapi dicatat ibadah satu malam. Mau enggak? Terawih di masjid jangan tinggalin. Tadi ya, ya, terawihnya harus khusyuk, jangan buru-buru. Kita berhadapan dengan Allah. Siapa yang kita hadapi? Allah yang ngasih kita mata. Siapa yang kita hadapi? Allah yang ngasih kita tangan. Bos aja, kalau kita buru-buru ngomong kurang aja, dikasih nggak gaji? Dipecat nggak? Bagaimana dengan Allah? Nggak punya etika. Saya kaget, saya sedih. Di Jember ada pesantren, kiainya mimpin terawih 23 rakaat 5 menit. Gimana cara bacanya Pak? 23 rakaat 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Sah enggak salatnya? Punya etika enggak sama Allah? Punya sopan santun enggak sama Allah? Allah yang ngasih mata engkau gituin. Allah yang ngasih engkau jantung berdetak, engkau cepat-cepat. Engkau ketika salat berjumpa dengan Allah, komunikasi dengan Allah, ngobrol sama Allah, iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah. Hanya kepada engkau kami mohon pertolong. Makanya Uswatun Hasanah saya kasih bonus. Saya mau kasih hadiah. Imam Syekh kita ganteng Pak, habis 30 juz. Bapak request mau surat apa? Mau request surat apa terawih entar? Ustaz, saya mau baca surat Ar-Rahman. Saya mau request surat Al-Waqi'ah dibawa sholat. Bukan hanya kul hu dulu. Ya, bukan hanya kul a'udzu binas. Inna Allah harus naik kelas Ramadan ini karena enggak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan. Lihat saudara-saudara kita di Turki Suriah. Di Turki belum Ramadan sudah Allah ambil duluan 50 ribu wafat. Betul apa betul? Jadi kalau kita nyampe nanti Ramadan, jadikan Ramadan terbaik di hadapan Allah. Tarawihnya yang khusyuk, tarawihnya yang benar-benar menghayati, kalau bisa nangis di saat sholat kita, dan mudah-mudahan kita mati husnul khotimah. Amin. Ya Allah biha. Ya Allah bihus. Ya Allah.
itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau i'tikaf itu saya sudah jadi imam 3 jam selesai. 3 jam dari 12 sampai subuh, sampai sahur baru kelar. Tapi apakah ada jamaah yang minggir? Apakah ada jamaah yang kabur? Enggak. Nikmat. Nangis, semuanya nangis. Enggak ada yang enggak nangis, Pak. Enggak minta ampunan sama Allah, minta ridho Allah, minta maafnya Allah, minta kasih sayang dari Allah, nangis semuanya. Terawih berjam-jam. Yang di Jember, dari Jember ikut i'tikaf. Karena dia nyari program umroh, enggak ada, habis semua. Cuma ada di Ramadan dan itu 10 terakhir. Didaftarin sama bosnya, umroh, i'tikaf Ramadan di Masjidil Haram. Ketika itu dia juga ikutan nangis. Saya tanya, Bapak luar biasa, Bapak bukan orang Arab, tapi ikut nangis ngerti bacaan imam. Ustaz, saya bukan nangis karena ngerti bacaan imam, saya nangis karena imamnya kelamaan. Karena di Indonesia biasa buru-buru cepat. Tapi insya Allah, Ramadan tahun ini kita akan mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah. Janji apa enggak? Janji enggak? Kalau kita Ramadannya berhasil, apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang Ramadannya berhasil, jaga mulut, selalu baca Quran, tarawihnya yang khusyuk, maka dia pulang dari Ramadan, kelar Ramadan, dosa-dosanya semuanya diampuni Allah. Amin. Ya, ada duit lagi nih, siapa yang mau duit? Saya. Yang ngasih nih, yang mau duit? Tunggu, ya, kamu sini. Sudah, ya, itu sudah, sekarang ini yang ini. Habis ini saya tutup dengan doa, karena ada Ustaz Subhan. Ini guru saya, pembimbing saya. Siapa? Ini mana? Nama saya Aika. Namanya Haikal, panggilannya Haikal Hasan, dipanggilnya Pak Amir. Haikal, kelas berapa sekolahnya? Semester 2. Nah, kamu mau nggak pesantren di pesantren Ustaz Kasyif? Mau. Gratis? Gratis. Gratis? Gratis. Nah, orang tuanya mana nih orang tuanya? Di rumah, empat. Boleh. Dia udah maju luar biasa. Oke, lang? Lang? Lang ini apa bagi-bagi duit lagi? Ini ada Ustaz Subhan, saya kayaknya. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalau nggak ketemu di Jakarta, saya doa sama Allah yang ketemu saya hari ini, mudah-mudahan yang hadir di galur ini semua ketemu saya di Mekah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, saya berdoa sama Allah yang ketemu sama saya malam ini ketemu sama saya di Madinah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah kita nggak berjumpa, saya doa sama Allah yang ketemu saya hari ini ketemu sama saya lagi di surga bersama Nabi Muhammad. Sekarang kita mau panggil Ustaz Subhan, semuanya salawat, semuanya salawat. Ustaz Subhan, mana Ustaz Subhan? Ustaz Subhan, woi, dia lagi pipis loh ini. Wanita ibadah harapnya Ustaz Subhan, silakan Ustaz.